Dah? Ya. Judul kita mengamati tumbuhan dikotil dan monokotil berdasarkan tulang daun. Tadi ini daunnya apa nih tulangnya? Sejajar. Tulang sejajar atau menyirip? Oke lah, mana yang tulang daunnya sejajar? Angkat. Yang mana tulang daun sejajar? Nah, kalau tulang daun sejajar berarti bentuk daunnya panjang-panjang. Kalau tulang daunnya yang menyirip, nah itu dia. Kalau 5 tabel bertabel, 5 boleh. Boleh, enggak ada yang enggak boleh, boleh. Ini kebanyakan daun apa nih? Daun sawit, daun kelapa. Daun apa? Ini daun pinang. Tulang daunnya kayak mana? Sejajar. Tulang daunnya sejajar yang mana tulang daun? Tunjuk. Nih. Ya. Berarti ini, dia kalau tulang daunnya sejajar termasuk berkeping berapa? Keping satu. Hah? Keping? Satu. Satu. Ya. Itu sawitnya lihat. Nah, tuh. Jadi dia berkeping satu. Jagung, mana daun jagung kalian? Tulang daunnya? Tulang daunnya sejajar, berarti dia keping berapa? Keping satu, ya tulis. Kita lihat matua, yang mana matua? Matua ada? Nah, kalau kita lihat biji matua kan bingung nih, keping satu atau keping dua, ya kan? Nah, sekarang gampang lihat daunnya, tulang daunnya kayak mana? Nah, berarti dia keping berapa? Nah, kan gampang kan? Nah, ini salak kita lihat. Keping berapa ternyata salak? Keping berapa? Satu. Ini daun apa? Daun jeruk. Jeruk? Iya, Bu. Mangga keping satu, Nak. Ah, kan udah tahu tuh. Lihat daunnya, Ibu bilang. Siapa yang ada daun mangga? Angkat daun mangganya. Lihat. Jelaskan yang mana tulang daunnya? Ini. Tulang daunnya kayak mana bentuknya? Menyirip. Menyirip. Ya, berarti dia berkeping? Keping berapa? Dua. Kita kan sekarang bukan lihat bergerigi enggak bergeriginya, tapi lihat tulang daunnya mana tulang daunnya? Nah, ini kan yang besar yang pinggirnya. Ya, kalau tulang daunnya menyirip. Itu apa namanya? Dikotil. Enggak, bentuk tulang daunnya apa nih? Menyirip atau sejajar? Menyirip. Berarti akarnya kayak mana? Akarnya kayak mana kalau akarnya? Kalau tulang daunnya menyirip, tunggal. Akarnya tunggal atau tunggang. Bijinya? Dua. Keping dua, ya gitu. Sekali lagi pulang, mengamati jenis tumbuhan itu bisa dilihat berdasarkan apanya? Daunnya. Daunnya apanya yang dilihat? Tulang? Tulang daun ada berapa macam? Dua. Yang pertama? Bentuk tulang daunnya? Menyirip. Yang kedua? Sejajar. Nah itu aja kuncinya, ingat aja itu gampang. Nah, tulang daun dua, sejajar dan menyirip. Ini biji apa tadi, cabe? Kecil kan biji cabenya kan? Nah, tapi kalau dibuka, nah kecil kali tuh. Tapi kalau lihat daunnya, tulang daunnya kayak mana kalau cabe? Menyirip kan? Berarti dia keping dua. Ini jambu. Jambu air. Jambu biji. Nah, kita menentukan dia dikotil atau monokotil, kita lihat apanya? Kita lihat daunnya, Bu. Tulang daunnya. Coba balikkan. Nah, kayak mana tulang daunnya? Menyirip. Menyirip. Kalau tulang daunnya menyirip, berarti dia berkeping berapa nih? Berkeping dua. Walaupun kecil-kecil, tapi dia keping dua. Akarnya kayak mana? Akarnya tunggal. Akarnya tunggal, terus? Batangnya bercabang. Batang bercabang, betul? Pernah nggak lihat? Nah, bercabang kan? Nah, terus apa lagi? Mana tulang daunnya? Ini, Bu. Tulang mana ini. Tulang daunnya? Tulang tunggal. Ya. Tulang daun. Terus yang mana apanya? Yang... Ini, Bu. Yang nah. Sirip-sirip. Ya. Tulang daunnya kayak mana? Sejajar. Tulang daunnya sejajar. Berarti? Akar? Nah, batang kelapa kayak mana? Bercabang atau lurus? Nah, ya. Jadi, kesimpulannya, menentukan tumbuhan berkeping dua atau berkeping satu bisa dilihat dari tulang daunnya. Nah, gampang kan? Ya, mantap.